Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama bagus, tapi kalau benci Habib percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib percuma. Contoh Anda cinta sama Habib Muhammad, jelas Anda cinta. Tapi karena apa? panu Habib Muhammad jadi ulama beranda cinta berarti kalau ada Habib bukan ulama anda nggak cinta anda cinta kepada Habib karena Habibnya ulama bukan ulama sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil kaya melarat soleh wali atau bukan tapi dia Habib titik cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW tidak mengubah status nasab Balawi bahwa klaim nasabnya itu tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Saya ini dipanggil budak Yaman, Pak. Saya dipanggil jongos Yaman. Ini pri pribumi melawan budak Yaman jika memang itu nggak ada Balawi di sana. Hmm. Terus ada insinuasi bahwa semua Ba'alawi itu melakukan hal yang sama seperti perbudakan kepada orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa gitu Ba'alawi ini nasabnya soheh dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia keturunan Rasulullah SAW itu dari marga Ba'alawi kalau di sini habaib dalam filsafat siapa yang berkewajiban memberikan bukti atas klaimnya adalah yang punya klaim klaim yang diajukan tanpa bukti itu bisa diabaikan juga tanpa bukti. Makanya saya dulu bilang, kita bisa menolak nasabah alawi tanpa riset, karena nggak ada buktinya. Kalau kita baca dari A sampai Z hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat, apa kata Nabi? Nanti tentara-tentara Allah ada di dua tempat. Satu Baitul Maqdis, dua ada di Yaman. Jika cekcok nasab ini muncul gara-gara Bahar Smith atau orang-orang seperti dia, ya masuk akal jika tesis pembatalan nasab klan Ba'alawi itu muncul dan dikembangkan oleh beberapa korban yang sakit hati akibat pelakuan Bahar dan kawan-kawan. Kedrus Romli itu orang alim. Alim yang amal di ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Bisa disebut sebut beliau itu ar-rasikhuna fil ilm. Sebenarnya, keturunan Baalawi di Indonesia ini ada dua. Yang kedua, habaib. Yang pertama, sayyid. Kalau sayyid ini, sebelum habaib, sayyid ini dulu penyebar Islam ke Indonesia. Itu kan sayyid. Ingat, keturunan itu wilayahnya ilmu biologi. Jadi, kalau Baalawi itu mengklaim keturunan nabi, mereka harus bisa membuktikan, justru minimalnya dari sisi biologi. Minimalnya harus dari sisi biologi. Baru ditambah sisi historis. Berkuat. Jangan dibalik. Saya tes DNA, ternyata 70% saya keturunan Eropa. Tapi... Allah, tapi dalam hati saya ini saya sedang apa ya, menghadapi orang-orang yang sangat keren sebenarnya, keren mereka ini keren pak, makanya orang-orang keren seperti ini nggak bisa dilawan itu setelah saya membaca dengan sangat dalam, semua haplogroup di Wifel sama di Family 3D ini, saya menilai kalau ikhtimalnya terlalu banyak daripada ini makto. Ini bisa sangat sahih itu nggak bisa. Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan masa Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Isna nifinas fi hima kufrun. Dua perkara pada manusia dua perkara ini mengandung kekufuran atau fil ansab mencela nasab mencela nasab itu membatal batalkan nasab kyai romli masya allah orang alim betul itu beliau itu anak angkat topi ya hormat buat kyai kayak itu ulurus ilmunya nak diragukan lagi keilmuannya beliau itu luar biasa dokter kalsagan itu malah mengajukan kriteria bahwa klaim yang luar biasa itu juga memerlukan bukti yang luar biasa. Gitu. Di masa level kayak Pak Imadudin kayak begini dalilnya mau diajak diskusi gitu loh, gak pantas mau diajak diskusi kayak gitu. Ini bukan model-model orang ilmiah, orang terpelajar. Ini modelnya orang-orang stres ini harus masuk RSJ kayaknya. karena jika jenengan itu ngetes banyak outlier outlier yang seharusnya dia keluarga tapi ternyata hablok grupnya itu di luar dari klan di sana ada yang saya... para ulama itu menjadi rujukan dalam bidang yang menjadi keahliannya itu para ulama kalau bukan ulama nggak bisa menjadi rujukan dalam bidang apapun termasuk dalam bidang nasab, apalagi artis, penyanyi, dangdut, itu gak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Karena penyanyi itu di dalam hadis Al-Ghina Yumbitun nifak, menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Penyanyi itu cenderung munafik. setan, eh setan, lempar gelas Masalahnya. Selama ini siapa yang membuktikan nasabah lawi dalam filsafat? Kewajiban untuk membuktikan klaim itu menjadi tanggung jawab yang mengklaim, bukan yang membantah atau menolak. Coba tanya teman-teman uh, yang sudah lulus filsafat ilmu, sudah aturan di mana-mana dan diajarkan di universitas di mana-mana itu. Kalau ingat, teman-teman, kalau sering nonton film Naruto ya, Pak Imaduddin ini seperti Obito sekarang. Berani melawan gurunya, desanya hanya gara-gara sesuatu. Sampai ngajak Perang Dunia, kan begitu? Seperti Uchiha Ubito ini, guys. Dan mungkin opini saya ini kurang populer ya. Bagi saya, Bahar Smith dan Habib-Habib Muda yang mudah songong karena memiliki nasab mulia pun sebenarnya bisa dianggap sebagai korban. Orang yang hidup di tengah masyarakat yang punya teologi penghormatan yang sangat tinggi, seperti menghormati keturunan rasul di Indonesia, misalnya, saya rasa akan mudah terbuai oleh penghormatan itu tesisnya Imaduddin itu gak ada tesis kalau ada tesis dia mesti berani ketemu ternyata dia akan kabur terus Imat Al-Kaburi tesis gak ada dan nasabnya Sadah Ba'alawi itu suhaeh itu berdasarkan ijma ulama nah kasus untuk Rumah Abbas Zaini, Wafi, Idrus Romli mereka kan gak pegang surat kuasa dari Robito Alawiyah untuk membuktikan nasabah Balawi. Dan buktinya juga tidak memadai. Ingat, bukti itu harus biologis dulu malah, baru historis. Kenapa biologis dulu? Biologis itu immutable, tidak bisa diubah. Apa yang tertulis dalam DNA-mu sudah nggak bisa diutak-atik. Beda dengan yang historis. Historis itu masih mungkin salah catat. Bahkan yang di pun, yang Ijma itu bisa aja sindikat nasab ya bisa. Benar kalau dilihat secara historis, kenapa kita akhirnya memiliki identifikasi sebagai Jawa sebagai uh, Arab terus sebagai Cina itu kan setelah geger pacinan uh, Sayyid Alwi Al Haddad mufti dari Keraton Solo kalau nggak salah itu kan setelah ditangkap upaya uh, Belanda memisahkan masyarakat pribumi yang Jawa itu untuk tidak saling berbagi ide dengan orang lain gitu. Karena itu sebetulnya secara dari pandangan sisi saya pembelaan Rumah Labas Wafi Zaini ini, terus Romli itu baru berarti kalau mereka punya surat kuasa secara resmi seperti pengacara itu loh. Tapi kalau nggak ada bukti resmi bahwa mereka wakil Balawi untuk membuktikan nasabnya, ya nggak ada artinya, sama sekali nggak ada artinya. Apalagi bukti yang mereka ajukan kan tidak memadai, tidak ada bukti biologisnya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya contohnya ini. Dan sekarang, kelompoknya ini yang dibatalkan, bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa, dibatalkan semua. Saya sudah membagikan jurnal-jurnalnya. Ini kan perkara deduktif, sebenarnya saya nggak perlu bikin publikasi seperti itu karena deduktif penerapan, jadi bahwa mutasi senip yang menandai upload grup itu sekali ditandai itu abadi saya ingat waktu Habib Lutfi itu memberi mau itu Hasanah di sarang kita kita ini Baalawi Alawi harus berterima kasih kepada kiai-kiai di Indonesia lewat ajaran kiai Baalawi yang belum balik pun sudah dicumi tangannya maka Bani Ali dengan Bani Kohen itu akan pasti sama upload grupnya karena kakek moyangnya sama definisi upload grup kan sekelompok laki-laki uh, yang berbagi kakek yang eh, yang berbagi genetik yang sama karena berasal dari kakek yang sama. Jadi kalau misalnya ini dilihat dengan cara yang sama, ada identifikasi ini pribumi, ini nyaman, saya tuh bertanya, bukankah ini yang dilakukan oleh Belanda di masa lalu? Ada yang ngomong ya, ini pribumi melawan budak Yaman. Jadi itu sebetulnya ya ya pinternya Mas Rumel sih. Bukan wakil resmi Robito Alawiyah tapi bisa menikmati ke ke apa? keuntungan finansial ya cerdasnya dialah. Anggap aja Balawi di Dawiri Rumel ya, nggak apa-apa. <laughs> Jadi selama ini yang melakukan pembelaan yang mungkin bisa mewakili keluarga ya Ventador itu. Kan dia jelas Balawi. Walaupun kemampuannya itu jauh di bawah minimalnya. Kalau dia nggak percaya bilang gitu saya bayari tes TPA. Apalagi biologi. Suruh nunjukin ijazah atau rapotnya. Ya. Kapan dia belajar biologi? Nggak ada. Atau mungkin dulu boleh itu Fikri Sahab, tapi yang ngawur, banyak bohongnya dia. Jadi itu, bahwa pembelaan Rumah Labas, pembelaan Zaini, pembelaan Wafi, mau benar atau mau salah, itu tidak mengubah status nasab Balawi bahwa klaim nasabnya itu tanpa bukti. Klaim yang tidak disertai bukti bisa ditolak juga tanpa bukti. Seperti halaman lihat Wikipedia kalau nggak percaya Wikipedianya diklik itu angka-angka itu itu referensinya buku aslinya begitu ya teman-teman jadi pembelaan Rumail pembelaan Wafi pembelaan eh, Idrus Romli atau Zaini means nothing gitu nggak ada artinya mereka nggak pegang surat kuasa dari Robito Alawiyah yang mungkin ada artinya itu dari Muhammad Asgaf, Aventador. Masalahnya dia nggak becus saja. Nggak becus. Itu kalau TPS, tes potensi skolastik atau SIT itu ya. Kayaknya itu anak jeblok gitu. Kalau dia sewot, ikut tes saja saya bayarin. TPS itu nggak ada, cuma bisa masuk untuk universitas S1. Tapi kalau TPA itu ada di Bapak Nas, cuma 330000